Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang suka dengan channel ini, jangan lupa like and subscribe di Om Agus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus di channelnya Om Agus TV. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu, rezeki yang lancar dan tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak mengupload video karena kesibukan di dunia nyata. Sahabat Om Agus TV, kali ini Om Agus akan mengajak sahabat semua untuk berjalan-jalan atau berwisata ke Gunung Depo, yaitu tepatnya di Pagar Alam Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di Depo Magnet. Lebih jelasnya Om Agus akan serahkan kepada asisten Om Agus karena Om Agus lagi puasa. Terima kasih Om Agus atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrohmanirrohim. Fenomena Jabal Magnet, Gunung Magnet yang memiliki efek keterbalikan gravitasi bumi, sangat terkenal di kota suci Madinah, Arab Saudi, secara tidak sengaja ditemukan di kota Pagar Alam. Tepatnya tidak jauh dari lokasi Tugu Bunga Kecubung, kompleks perkantoran Gunung Garesi, hingga dapat dijadikan daya tarik wisata. Salah satu penemunya yakni Kasubag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pagar Alam, Haryadi Alfat, bersama staf Romi mengungkapkan, keajaiban efek keterbalikan gravitasi tersebut secara tidak sengaja dirasakan. Saat itu mobil dinas peliputan humas dan protokol sempat mati mesin mendadak tepat di lokasi jalan yang menurun. Namun saat tidak sempat memasang rem tangan secara spontan, ternyata mobil bergerak mundur berjalan ke belakang, malah menanjak naik tanpa dihidupkan mesin. Kami sangat terheran-heran saja dengan adanya fenomena ini. Tentunya sangat mustahil terjadi, pasalnya mobil kami dalam keadaan mati namun bisa berjalan mundur naik ke tanjakan, katanya, kepada Sripopu.com, Tribunnews.com Network. Fenomena ini merupakan keajaiban alam. Jika menurut logika, kalau kendaraan menaiki jalan tanjakan tentunya sangat sulit kalau tidak dibantu dengan mesin hidup karena melawan gravitasi. Kejadian ini malah sebaliknya, kendaraan mobil dapat bergerak menanjak naik maupun mundur mendaki tanpa menggunakan bantuan mesin yang hidup, bisa juga tanpa ada pengemudi di dalamnya. Jelas Haryadi. Sriwijaya Pos, Wawan Setiawan. Sekarang kita melakukan percobaan yang pertama. Mobil kita matikan mesinnya tepat di tanjakan. Gigi presneling kita netralkan dan rem tangan kita turunkan. Apa yang akan terjadi? Ternyata mobil minibus besar ini dapat berjalan menanjak ke atas walau pelan sampai akhirnya stop di tengah tanjakan. Karena beban, kehidupan dan cobaan yang sungguh berat. Eits, salah kok jadi curhat. Maksudnya, karena beban minibus yang begitu berat. Selanjutnya kita lakukan percobaan kedua, mobis. Maksudnya mobil bis ini kita mundurkan sampai di bawah. Ini jalan Medan Magnet. Kita coba. Benar jalannya, mau dibilangnya kalau mesinnya dimatiin. Oke, kita coba. Mesinnya kita matiin. Kita lihat apakah mobilnya benar-benar bisa. Terus sama seperti percobaan pertama tadi. Mesin mobil kita off-kan. Gigi presneling kita netralkan. Jangan lupa rem tangan diturunkan, dan Om Agus turun dari mobil. Perhatikan mobil melaju dengan sangat cepat sekali. Sampai-sampai Om Agus lari untuk mengejar mobil ini. Untuk dapat menaiki mobil kembali. Karena, setelah menanjak, jalan di depan, menurun dengan sangat tajam. Adegan ini jangan ditiru. Hanya orang yang berpengalaman saja yang boleh turun dari mobil. Sebaiknya masih berada di atas kendaraan untuk mengontrol laju kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kita dengarkan ya, Om Herlan SH menjelaskan tentang Depo Magnet ini. Jangan lupa subscribe juga ya, channel Om Herlan SH nya juga ya. Apa yang akan terjadi? Happiness Day. Yang dimaksud mereka ini nanti, nah ini kan posisi jalan yang ini keterangannya tadi guys ya. Keterangannya ya seperti ini. Jadi di
kita bisa perhatikan di sini. Nah, di sini banyak wisata-wisata yang dari alam di sini. Perhatikan diri guys ya. Ini dari posisi saya berada ini. Ini jalannya kalau sana itu menanjak. Tapi akan kita coba guys. Kita coba. Mesinnya kita nyalakan kendaraannya dalam posisi netral. Apa namanya persenelingnya fry dan remnya kita turunkan rem tangannya. Sekarang ini saya gunakan rem tangan untuk mengantisipasinya guys. Nah, coba kita pastikan guys ya. Kita pastikan benarannya guys. Jadi benar saya sendiri di kendaraan ini tidak ada siapa-siapa guys. Kita coba ini lah, kita starter dulu. Oke. Rem tangannya coba saya turunkan. Tapi kita harus sudah mulai jalan ya. Oke. Ini kendaraan jalan sendiri guys. Sorry as DJ. Tadi mereka mencari di mana kata titik nolnya. Kebenaran saya lagi berada di sini ya, saya kasih tahu. Oke guys ya, mungkin itu dulu. Mungkin wisata yang dari luar mau coba. Nanti kalau di Pagaralan tanya di mana Medan Magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Herlan. SH. Semoga sehat selalu dan semakin kreatif untuk kemajuan pariwisata di Kota Pagaralan. Itu saja laporan dari saya, dari atas puncak Gunung Dempo. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.